Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad ba'da subuh 21 atau 22 Safar 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid An-Nur Antasan Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam kajian rutin membaca kitab Tafsirul Quranil Azim atau yang disebut dengan Tafsir Imam Ibnu Katsir. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, bapak ibu saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yaitu kita membahas ayat Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita sudah sampai kepada pembahasan Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan kita sebutkan bahwasanya Ar-Rahman Ar-Rahim adalah mushtaqqani minar rahmah, dua nama yang diambil dari sifat Allah rahmat. Jadi Allah mempunyai sifat tersebut namanya rahmat. Dari nama rahmat ini diambillah dua nama, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Lalu Imam Ibnu Katsir rahimahullah, sebagaimana sudah kita pelajari juga, beliau membedakan antara nama Allah Ar-Rahman dengan nama Allah Ar-Rahim. Beliau mengatakan, Rahmanu ashaddu mubalaghatan min rahimin. Kata atau nama Allah Ar-Rahman ini lebih luas rahmatnya dibandingkan rahim. Kata Rahman lebih luas namanya dibandingkan rahim. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan bahwa Nabi Isa alaihi salam berkata, Ar-Rahman rahmanud dunya wal akhirah war rahimu rahimul akhirah. Yang artinya Rahman adalah maha penyayang di dunia dan di akhirat. Kalau orang kafir yang tidak beriman kepada Allah tidak dapat rahmat Allah, maka tidak akan bisa hidup. Makanya Allah Maha Pengasih Ar-Rahman mempunyai rahmat di dunia dan di akhirat. Sedangkan Rahim khusus untuk di akhirat saja. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 43. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah sangat rahim, memiliki rahmat terhadap orang-orang beriman. Nah, itu nanti di akhirat. Orang-orang beriman mendapatkan rahmat Allah di akhirat. Dan di akhirat orang-orang yang tidak beriman tidak akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis juga mengatakan bahwasanya Ar-Rahman
fi jami'i anwa'ir rahmah yakhtassu bihi Allah Ta'ala war rahim innama huwa min jihatil mu'minin. Rahman adalah kata yang menunjukkan kepada rahmat Allah dalam seluruh macam-macam rahmat yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti manusia dapat rahmat Allah dengan segala macam jenis manusia, yang kafir, yang Islam, yang ahli maksiat, yang ahli taat, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang tua. Ya, semuanya dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang Arab, bukan Arab, semuanya dapat rahmat Allah. Yang berkulit putih, hitam, coklat, merah, semuanya dapat rahmat Allah. Sedangkan rahim hanya untuk orang beriman sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada pengertian yang menarik dikatakan oleh Imam Abdullah bin Mubarak. Ini seorang ulama besar yang dikatakan oleh para ulama, jami'u sifatil khair mawjudun fihi. Seluruh sifat-sifat kebaikan ada di dalam diri Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan Ar-Rahman idza su'ila a'ta wa idza war-Rahim idza lam yus'al yaghdab. Ini bedanya, salah satu bedanya. Kalau Allah Ar-Rahman itu jika dimintai pasti memberi. Sedangkan Ar-Rahim jika tidak dimintai murka. Nah, itu bedanya. Ya. Jika dimintai pasti memberi, jika tidak dimintai pasti murka. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmizi, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Siapa yang tidak minta kepada Allah, niscaya Allah murka kepadanya. Dan ini saya nasihatkan untuk diri saya pribadi, kemudian para ikhwah dan akhwat, bapak ibu, saudara saudari sekalian, agar gemar berdoa. Karena yang tidak gemar berdoa, hidupnya sengsara. Karena dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gemar mengangkat tangan, terutama di waktu-waktu mustajab, sepertiga malam terakhir, antara azan dan iqamah, di hari Jumat setelah asar sebelum maghrib. Lu ingat dulu, orang-orang Banjar dahulu itu, kalau hari Jumat malah libur, mempersiapkan untuk sholat Jumat, biar lebih dahulu ke masjid. Ya. Bukannya biasanya setelah Jumatan, mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard. Jika telah selesai salat Jumat, maka bertebaranlah di muka bumi mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti pulangnya sebelum setelah asar langsung, karena habis asar sampai maghrib beribadah kepada Allah. Itu waktu mustajab untuk berdoa. Wa a'jazun nas man 'ajaza 'anid du'a. Yang orang yang paling lemah, orang yang tidak gemar berdoa. Hanya sekedar meminta, apa ngalihnya? Apa susahnya hanya sekedar meminta? Nah, ini salah satu penafsiran yang menarik dari Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah tentang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman jika apa tadi? Diminta memberi. Ar-Rahim jika tidak diminta murka. Gemarlah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang sudah kita pelajari juga bahwa ada ayat yang sering kita baca, surat Taha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Mengapa Allah memakai kata Ar-Rahman untuk beristiwa di atas arsy? Mengapa Allah memakai nama Ar-Rahman untuk beristiwa di atas arsy? Mengapa Allah tidak memakai nama Allah, Allah alal arsy istawa? Mengapa Ar-Rahman?
Maka para ikhwah disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Jarir Al-Tabari yang ditukil oleh Imam Ibnu Katsir di sini bahwa fa dzakara al-istiwa bismihi ar-rahman liya'umma jami'a khalqihi birahmatihi. Artinya Allah menyebutkan istiwa dengan nama Allah Ar-Rahman agar mencakup rahmat Allah, mencakup seluruh makhluknya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, agar rahmat Allah mencakup seluruh makhluknya. Ini sama yang kita sebutkan tadi, bahwasanya Rahman salah satu bedanya adalah Maha Pengasih di dunia dan di akhirat, sedangkan Rahim hanya di akhirat saja. Taib. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang bahwa nama Ar-Rahman khasun bihi lam yusamma bihi ghairuhu. Artinya nama Ar-Rahman khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dinamai selain Allah dengan Ar-Rahman. Makanya kalau ada nama Ar-Rahman harus di depannya Abdurrahman. Ada kadang-kadang sebagian orang tua menamai anaknya Rahman di depan tanpa Abdu di depannya. Nah, ini keliru. Karena tidak ada nama Rahman yang dinamai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada lagi Abdullah Rahman. Ini salah. Abdullah Rahman. Enggak boleh. Pokoknya kalau Rahman saja hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau hamba ingin bernama dengan Rahman, maka harus ada Abd di depannya. Abdurrahman. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini berdasarkan ayat surat Al-Isra ayat 110. Qul ud'u Allah aw ud'u ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Artinya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kalian kepada Allah atau berdoalah kalian kepada Ar-Rahman. Nah, ini khusus Allah. Tidak ada yang memiliki nama Allah kecuali Allah. Ar-Rahman, tidak ada yang memiliki nama Ar-Rahman kecuali Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Dengan nama apapun yang kalian doa, bisa kepada Allah, bisa kepada Ar-Rahman, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna. Ini menunjukkan salah satu adab dalam berdoa sebelum meminta, bertawassul dengan nama-nama Allah yang husna. Ya Rahman irhamni, ya Rahim irhamni, ya, ya Razzaq urzuqni, ya Ghafur ighfirli, dan seterusnya. Bertawassul dengan nama-nama Allah yang husna. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah ada manusia yang mengaku menjadi Tuhan, namanya Musailamatul Kadzab, lalu dia ganti namanya dengan Rahmanul Yamamah, kata Imam Ibnu Katsir di situ begitu. Maka akhirnya diperangi oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu apa namanya, oleh kaum muslimin, ya, diperangi oleh kaum muslimin sampai mati. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya, nah, ini penting juga, nama Ar-Rahman itu tidak dikenal oleh Arab jahiliyah. Tidak, mereka tidak mengenal. Oleh Arab jahiliyah tidak mengenal. Makanya ketika kata Imam Ibnu Katsir, wa li hadza qala kuffaru Quraisy yaumal Hudaybiyah, oleh sebab itulah orang-orang kafir dari Quraisy pada perdamaian Hudaybiyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib, uktub bismillahirrahmanirrahim, wahai Ali, tulis bismillahirrahmanirrahim. Faqalu la na'rafu ar-rahman wala ar-rahim.
Mereka mengatakan, kami enggak kenal namanya Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Jadi mereka tidak mengenal nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Kemudian mereka di dalam riwayat yang lain mengatakan, la na'rifur Rahman illa Rahmanal Yamamah. Kita tidak mengenal Rahman kecuali Rahmanul Yamamah, Musailamatul Kadzdzab tadi yang mengaku menjadi Tuhan. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 60. Wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa man rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Jika dikatakan kepada mereka, sujudlah kalian kepada Ar-Rahman, mereka mengatakan, apa itu Rahman? Ya, apakah kami akan sujud terhadap apa yang engkau perintahkan kepada kami? Akhirnya mereka benar-benar menjauh. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kaum Arab jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy, tidak mengenal nama Ar-Rahman. Lalu yang ditulis pada waktu itu perjanjian Hudaybiyahnya apa? Bismikallahum, dengan nama Allah. Mereka cuma mengenal Allah saja. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut sekarang ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taib. Imam Ibn Katsir rahimahullah berkata, al-qurra'us sab'ah 'ala ad-dhammi fi qawlihi alhamdulillah wa huwa mubtada wa khabar. Ahli kiraat yang tujuh semuanya membaca ayat ini dengan memberikan huruf dhammah pada huruf dal. Jadi cara membacanya alhamdulillah. Ada kata Imam Ibn Katsir di dalam kitabnya ini, ada yang membaca alhamdulillah, ada yang membaca alhamdulillah. Nah, tetapi dua-duanya ini adalah bacaan yang tidak sahih atau syadz, dia menyendiri, asing bacaannya. Yang benar adalah perkataan jumhur, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Kemudian Imam Ibnu Katsir menyebutkan makna alhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang paling penting. Beliau mengatakan, alhamdulillah asyukrulillah khalisan duna sa'iri ma yu'radu min duni. Alhamdulillah adalah bersyukur kepada Allah dengan murni, tanpa seluruh yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya bersyukurnya murni hanya kepada Allah, tidak bersyukur kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa duna kulli ma bara'a min khalqihi, dan tidak bersyukur kepada setiap makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bersyukur? Bima an'ama ala ibadihi minan ni'am allati la yuhsiha al-'adad. Disebabkan karena Allah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya dari nikmat-nikmat yang tidak bisa dihitung. Wa la yuhitu bi'adadiha ghairuhu ahad. Dan tidak ada yang bisa menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya alhamdulillah dapat terjadi dari seorang hamba saat kapan? Saat dapat nikmat. Kita mengucapkan alhamdulillah saat kapan? Saat dapat nikmat. Berarti cara bersyukur adalah dengan cara mengucapkan alhamdulillah. Sebab bersyukur adalah saat mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pelajaran. Fi tashihi al-alat bi ta'atihi. Ini ajib ya, subhanallah. Penafsiran yang luar biasa. Dan bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah? Salah satu nikmat Allah yang paling besar, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir perkataannya, yaitu saat Allah memberikan sarana dan prasarana untuk kita bisa taat kepada Allah. Allahu Akbar. Contoh tubuh kita aja. Allah memberikan kepada kita tubuh yang dengan tubuh ini kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada mulut yang kita gunakan bisa berzikir, berdoa, baca Quran.
Ada mata yang kita bisa gunakan untuk melihat mushaf, melihat hal-hal yang bermanfaat. Ada telinga, ada kaki, ada jari telunjuk yang bisa dengannya menunjukkan tauhid saat tasyahud. Allah menciptakan kita yang dengan ciptaannya tersebut kita bisa beribadah kepada Allah. Itu baru tubuh kita, belum yang ada di sekitar kita. Dari mulai makanan, minuman, pakaian, alat transportasi, ya. Ini luar biasa perkataan ini. Salah satu nikmat Allah yang terbesar, fi tashihil alat li ta'atih. Dalam menyediakan alat-alat, sarana-prasarana untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuha sudah, mata kaur. Mbah tuh ada alat yang bisa tetap melihat. Apa itu? Kacamata. Ini ulun kalau lapas hilang dah. Kabur mana dah. Tidak bisa melihat. Ya, maka luar biasa. Dan itu kadang jarang kita mensyukurinya. Maka saat kita mudah beribadah apapun, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, apa saja ibadah-ibadah praktis kepada Allah, coba pikirkan, alhamdulillah ini ada ini, ada ini, ada ini, ada. Sarana banyak yang Allah sediakan. Dan dengan bersyukur seperti itu, jarang akhirnya seseorang mengeluh. Ya, mengeluh. Kenapa? Karena dia lihat nikmat Allah Subhanahu wa taala ternyata banyak sekali. Contoh yang lain, mohon maaf loh. Bukankah berjima dengan istri itu adalah ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa fi budhi ahadikum sadaqah. Dan di dalam kemaluan kalian ada sedekah. Taib. Allah menyediakan alat kemaluan yang luar biasa. Nah, itu alat bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini perkataan luar biasa. Wa tamkinu jawarihi ajsamil mukallafin li ada'i fara'idhih. Dan menetapkan tubuh-tubuh orang-orang yang diberikan beban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudah mengerjakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Ada batis, bisa berjalan ke masjid, ya, bisa mengerjakan ibadah haji. Transportasi yang paling manfaat saat haji adalah kaki. Sesugih apapun Zidin, ya, yang paling bermanfaat adalah kaki. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Ma'ama busitalahum fi dunyahum min rizq. Di samping itu Allah menyediakan, meluaskan, melapangkan untuk manusia rizki. Wa ghadahum bihi min na'imil 'aysh. Dan Allah memberikan nikmat-nikmat untuk sebagai makanan, min ghairi istihqaqin minhum dzalika 'alaih. Ini yang luar biasa. Padahal itu bukan milik mereka. Kadang ya subhanallah, kita ini tidak pantas dapat rezeki Allah. Kenapa? Karena maksiat yang kita lakukan, tapi Allah tetap kasih gitu. Allah tetap kasih. Min ghairi istihqaqin minhum dzalika 'alaih. Itu bukan hak kita benar, tapi Allah kasih. Itu yang menunjukkan bahwasanya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a ma nabbahum 'alaih wa da'ahum ilaih. Di samping itu juga Allah peringatkan, mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok. Apalagi kurangnya Allah kita ini. Hanya orang-orang yang tidak tahu diri yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai ngaku berdoa kepada Tuhan kami lawas dikabulkan. Padahal sudah sering dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia saja yang tidak merasa. Ya subhanallah, ini luar biasa perkataan ini. Wa minal asbab al muaddiyah ila dawamil khuludi fi daril maqam fi an-na'imil muqim. Dan Allah menyediakan sebab-sebab yang menghantarkan kepada kehidupan kekal abadi yang penuh dengan kenikmatan tiada tara, kekal abadi. Fali rabbinal hamdu ala dzalika kullih awwalan wa akhiran. Ini sebab-sebab. Ini seperti ini sekarang. Ya.
saya termasuk yang sangat sering mengingatkan para santri untuk istiqamah di dalam menimba ilmu agama, santri-santri saya di pesantren. Kenapa? Karena begini, sistem berpikirnya itu begini. Kita ini muslim berkeyakinan bahwa hidup di dunia sementara, hidup yang kekal abadi di akhirat. Dan kehidupan di akhirat cuma ada dua, masuk surga atau neraka. Cita-cita seorang muslim yang paling tinggi adalah masuk surga dengan selamat. Dan kalau bisa, surga Firdaus tanpa hisab. Kan gitu cita-citanya. Nah, jalan yang paling mudah menghantarkan ke dalam surga adalah menuntut ilmu. Tidak ada jalan yang paling mudah untuk menghantarkan ke dalam surga kecuali menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqin al-jannah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lain. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah pasti akan mudahkan dia jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ashalut turuq ilal jannah talabul ilm. Jalan paling mudah sampai ke surga adalah menuntut ilmu agama. Oleh karenanya syaitan pasti akan mengganggu. Ah, kada nyaman di pesantren. Ah, kada nyaman. Ah, nyamanan sekolah di luar. Kena aku kalau di pesantren begawi apa, jadi apa, dan seterusnya. Diganggu. Nah, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perkataan Imam Ibnu Jarir, minal asbabil muaddiyah ila dawamil khulud fi daril maqam fi na'imil muqim. Allah menyediakan bagi kita sebab-sebab yang menghantarkan kita kepada kehidupan yang kekal abadi di dalam tempat yang penuh dengan kenikmatan. Salah satunya menuntut ilmu yang sekarang Bapak Ibu sekerjakan. Bersyukurlah kepada Allah. Sholat subuh berjamaah sudah dapat pahalanya. Dua rakaat sebelum subuh sudah dapat pahalanya. Kemudian setelah itu berzikir dapat lagi pahalanya. Duduk sekarang menimba ilmu dapat lagi pahalanya. Allahu Akbar. Jadi benar hadis Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan faqih biddin. Siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, Allah langsung akan pahamkan dia perkara agama. Makanya saya berharap keluarga kita, ini bapak-bapak kan ada punya anak istri, ajak. Ajak untuk mendapatkan nikmat Allah yaitu ilmu agama. Ajak ke majelis ilmu. Karena itu nikmat Allah yang kadang-kadang sebagian orang tidak memahami itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan fali rabbinal hamdu ala dzalika kulli. Maka hanya untuk Allah pujian, kesyukuran atas seluruh nikmat tersebut awalan wa akhiran. Nah, itulah makna alhamdulillah. Jadi kalau ditakuni apa makna alhamdulillah, bersyukur kepada hanya kepada Allah semurni-murninya. Kenapa bersyukur kepada Allah? Karena Allah telah memberi nikmat. Apa nikmat Allah? Salah satunya adalah menyediakan alat, sarana, prasarana untuk bisa beribadah. Satu, yang kedua, menyediakan tubuh yang bisa digunakan untuk beribadah. Tiga, memberi rezeki agar bisa hidup di dunia, makan, minum, pakaian, transportasi, alat komunikasi, dan seterusnya. Empat, bahkan ada disebutkan oleh para ulama, baras, nasi yang kita makan. Itu terdapat nikmat Allah yang banyak, ratusan nikmat Allah dari satu butir nasi yang kita makan. Satu butir nasi yang kita makan itu adalah manifestasi dari banyaknya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari banyaknya nikmat Allah. Kan sebelum jadi nasi jadi baras, sebelum jadi baras jadi gabah, sebelum jadi gabah jadi padi, kemudian setelah itu terus, itu kan nikmat Allah. Dari turun hujan, kemudian ditanam, tumbuh, kemudian menguning dan seterusnya. Luar biasa. Ya. Hanya orang-orang yang tidak tahu diri yang menggerutu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Allah lebih besar dibandingkan ujian Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis mengatakan thumma syara'a fi raddi dzalika bima hasiluhu anna jami' ahli al-ma'rifah bi lisan al-arab yuqi'una kullan min al-hamdi wa syukri makan al-akhar. Nah, penulis mulai menjelaskan apa bedanya antara kalimat atau kata lebih tepatnya alhamdu dengan asyukru. Apa bedanya antara kata alhamdu dengan asyukru? Ada yang mengatakan alhamdu sama dengan asyukru. Seperti perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan alhamdulillah kalimatu kulli syakir. Alhamdulillah adalah ucapan setiap orang yang bersyukur kepada Allah. Berarti siapa yang bersyukur, berarti dia berhamdu. Siapa yang berhamdu, berarti dia bersyukur. Dia kan ada kata alhamdu dengan ada kata apa? Asyukru. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan sama antara alhamdu dengan asyukru. Taib. Di sana ada yang membedakan. Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan, "Walakinnahum ikhtalafu ayyuhuma a'ammu alhamdu aw asyukr." Kata Imam Ibnu Katsir, para ulama berbeda pendapat, mana yang lebih umum antara alhamdu dengan asyukr? Wa tahqiqu anna bainahuma 'umuman wa khususan. Dan pendapat yang diteliti adalah bahwa antara kata alhamdu dengan asyukr ada kekhususan masing-masing, ada keumuman sama-sama. Perhatikan sekarang bedanya. Falhamdu a'ammu minasyukri min haitsu ma yaqa'ani 'alaih. Alhamdu lebih luas dibandingkan kesyukuran. Alhamdu lebih luas dibandingkan kesyukuran, dibandingkan kesyukuran. Dari sisi apa yang terjadi atasnya. Li'annahu yakunu 'ala sifatil lazimah wal muta'addiyah. Karena alhamdu diucapkan atau dilakukan pada sifat-sifat yang lazim dan sifat-sifat yang terkena pada sesuatu. Seperti misalkan kita dapat nikmat Allah, maka kita memuji Allah. Kita menghamdu Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya? Dapat nikmat Allah, rezeki, anak, istri, kita memuji Allah. Kita juga bisa memuji Allah ketika kita melihat alam semesta. Kita tidak dapat nikmat secara langsung, tapi kita melihat hujan yang turun, kita melihat gunung yang tinggi, langit yang cerah, kemudian pemandangan yang indah, maka kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pujian dilihat, pujian lebih umum dibandingkan kesyukuran. Kenapa? Karena kita memuji Allah saat dapat nikmat dan saat melihat kesempurnaan ciptaan Allah. Contoh, orang yang baru menikah masuk pertama kali ke kamar istrinya. Kemudian melihat istrinya dalam keadaan yang sangat cantik. Belum dirasai lagi, sudah mengatakan alhamdulillah. Muji Allah Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya. Muji Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi memuji Allah ada dua sebabnya. Saat dapat nikmat atau saat melihat kesempurnaan ciptaan Allah. Sedangkan bersyukur kepada Allah hanya satu sebabnya. Apa? Saat dapat nikmat. Nah, itu bedanya alhamdu dengan asyukur dari sisi sebab. Ya, kita memuji Allah, mengalhamdu Allah kapan? Kalau dapat nikmat dan ketika melihat sempurnanya ciptaan Allah. Kita bersyukur kepada Allah kapan? Saat dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah
subhanahu wa ta'ala. Baik, bisa dipahami ya. Nah, berarti alhamdulillah lebih luas dibandingkan asyukru dari sisi sebab. Tetapi asyukru lebih luas dibandingkan alhamdulillah dari sisi cara. Cara Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan wasyukru amu min haitsu ma yaqa'an 'alaih li'anna la'an yaqul la'an yakuna bil qaul wal fi'l wan niyyah kama taqaddam. Karena orang bersyukur itu caranya ada tiga, dengan ucapan alhamdulillah, dengan hati perasaan bersyukur, kemudian dengan anggota tubuh. Setiap ibadah yang kita kerjakan dengan anggota tubuh kita, itu sebenarnya kita serah bersyukur kepada Allah. Makanya para ulama mengatakan, kullu ta'ah syukrun lillah. Setiap ketaatan itu adalah bentuk kesyukuran kepada Allah. Kita nih sujud, itu berarti kita bersyukur atas dahi kita, atas kedua telapak tangan kita, atas lutut kita, jari jemari kaki kita. Makanya kan sholat dua rakaat duha di awal pagi itu sudah mencukupi kesyukuran atas seluruh anggota tubuh kita. Kenapa? Karena kaidahnya tadi begitu, kullu ta'ah syukrun lillah. Setiap ketaatan adalah bentuk bersyukur kepada Allah. Ada duit nih, kemudian kita kasih, ya, maka itu bersyukur kepada Allah. Ada batis, kita jalankan ke masjid, ke pengajian, itu bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur ada tiga macam, dengan apa tadi Pak? Satu, dengan lisan, mengucapkan apa? Alhamdulillah. Yang kedua dengan hati. Dengan hati, merasa bersyukur dengan hatinya. Yang ketiga dengan anggota tubuh kita, anggota badan kita. Semua, telinga kita gunakan untuk mendengar hal-hal yang dihalalkan dalam agama, maka kita bersyukur dengan telinga kita. Nah, berarti syukur lebih luas caranya. Tata cara bersyukur itu ada tiga, lisan, hati, anggota tubuh. Adapun alhamdulillah memuji Allah itu cuma satu caranya. Dengan apa Pak? Dengan lisan saja. Ketika kita melihat gunung yang indah, ketika kita melihat pantai yang indah, kita mengucapkan dengan lisan kita subhanallah atau Allahu Akbar atau alhamdulillah. Itu berarti kita sedang memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah bedanya antara alhamdulillah pujian dengan asyukru kesyukuran. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada perkataan para ulama salaf yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir tentang alhamdulillah. Kita baca. Qala Umar radhiyallahu an, saya bacakan dengan sanadnya. Qala Ibnu Abi Hatim qala haddatsana Abi qala haddatsana Abu Ma'mar al-Qati'i qala haddatsana Hafs an Hajjaj an Ibnu Abi Mulaikah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu qad 'allamana subhanallah wa la ilaha illallah famal hamdulillah fa qala Ali kalimatun radhiyallahu li nafsihi. Umar bin Khattab berkata, wahai Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita apa itu subhanallah, apa itu la ilaha illallah, lalu apa itu alhamdulillah. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, kalimah radhiyallahu li nafsi. Alhamdulillah sebuah ucapan yang Allah ridai untuk dirinya sendiri. Maknanya apa? Orang kalau ingin dapat ridha Allah, maka sering-sering menyebut alhamdulillah. Yang ingin dapat ridha Allah, sering-sering menyebut alhamdulillah. Berapa jumlahnya? Tidak ada batasan. Di mana wadahnya? Tidak ada batasan. Kapan waktunya? Tidak ada batasan. Apa sebabnya? Tidak ada batasan. Jenisnya apa? Alhamdulillah. Tata caranya bagaimana? Tidak ada batasan. Mau berjalan, berdiri, duduk, berbaring, berjalan, lari, ya, ambil makan soto, makan nasi kuning, bubur, alhamdulillah, alhamdulillah.
dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Alhamdulillah kalimatus syukur, wa idza qala al-'abdu alhamdulillah qala syakarani 'abdi." Alhamdulillah adalah ucapan bersyukur. Jika seorang hamba mengucapkan alhamdulillah, maka hambaku telah bersyukur kepadaku. Ingin menjadi orang ahli syukur, sering-sering mengucapkan alhamdulillah. Saya ulangi, ingin seorang hamba menjadi ahli syukur, sering-sering mengucapkan alhamdulillah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada lagi sebuah hadis disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Perhatikan baik-baik. Dari Al-Hakam bin Umair walahu sahbah, bahwa Al-Hakam bin Umair bercerita dan beliau adalah memiliki sahabat, persahabatan dengan Rasulullah SAW. Artinya beliau adalah sahabat Rasulullah SAW. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza qulta alhamdulillahi rabbil alamin faqad syakartallaha fazadaka." Yang ingin bertambah rezekinya, sering-sering mengucapkan alhamdulillah. Diriwayatkan ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, jika engkau mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka engkau telah bersyukur kepada Allah. Jika engkau telah bersyukur kepada Allah, maka Allah tambahkan kepadamu. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwa apa Imam An-Nasa'i dulu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Zikir yang paling afdal, la ilaha illallah. Doa yang paling afdal, alhamdulillah. Ustaz, kada minta kah kita? Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai doa ibadah. Doa itu ada dua macam, Pak. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Doa ibadah artinya kita berzikir kepada Allah, maka seakan-akan kita minta rahmat dari zikir kita kepada Allah. Doa masalah artinya kita minta kepada Allah, ya Allah beri saya rezeki, anak, harta, tahta, wanita, keselamatan, kesehatan, minta. Itu namanya doa apa? Mas'alah. Doa permintaan. Nah, doa ibadah, zikir, semua zikir. Karena pada hakikatnya, orang kalau berzikir, dia sedang minta sama Allah. Seperti zikir pagi, subhanallah wa bihamdi. 100 kali setelah salat subuh, maka pahalanya menghapuskan dosa, wa in kanat mithla zabadil bahar. Menghapuskan dosa meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Sebanyak buih di lautan. Jadi orang mengucapkan subhanallah bihamdi itu seperti dia sedang berdoa. Begitu juga orang mengucapkan alhamdulillah, dia seperti sedang berdoa. Nah, kira-kira doanya apa itu, Pak? Orang kalau mengucapkan alhamdulillah, doanya apa? Sedang apa itu? Seakan-akan dia berdoa minta apa? Baru saja yang saya sebutkan tadi. Orang kalau mengucapkan alhamdulillah, maka berarti dia telah bersyukur kepada Allah, maka lalu Allah tambahkan. Maka ketika orang mengucap alhamdulillah, seakan-akan dia berdoa minta tambahan rezeki. Ini yang disebut dengan doaul ibadah. Doa ibadah. Afdalud du'a alhamdulillah. Jadi orang kalau cukup misalkan nih antara azan dan iqamah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, itu sebenarnya sedang berdoa. Doa minta apa? Minta tambahan rezeki. Ini luar biasa para ikhwan. Ya. Dan saya pesan, doa yang paling afdal
adalah doa berasal dari Al-Quran dan Hadis. Tidak perlu kita bersusah payah untuk membuat doa macam-macam. Karena doa dari Al-Quran dan Hadis itu berkah, karena dia wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian salah satu hadis juga yang berkaitan dengan Alhamdulillahirrabbilalamin adalah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma an'ama Allah 'ala 'abdihi ni'mah faqala alhamdulillah illa kana alladhi a'ta u'ti afdala mimma ukhidh." Yang artinya, tidaklah seorang Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seorang hamba, lalu hamba itu mengucapkan alhamdulillah. Saat mendapat nikmat dari Allah. Tidaklah hamba melakukan seperti itu kecuali apa yang diberikan kepadanya lebih utama dibandingkan apa yang diambil. Artinya, orang kalau mengucapkan alhamdulillah, maka jika hilang darinya sesuatu, maka dia akan mendapatkan yang lebih baik. Jika hilang darinya sesuatu, maka dia akan mendapatkan yang lebih baik. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi riwayat yang lain, yaitu dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, "Law anna ad-dunya bihadhafiriha fi yadi rajul min ummati, thumma qala alhamdulillah kana alhamdu afdhala min dhalik." Kalau seandainya ada orang paling kaya sedunia. Siapa tuh yang katanya paling kaya sedunia? Ya. Kemudian dia memiliki seluruh harta kekayaan di dunia. Tapi lalu ada dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapan alhamdulillah lebih afdal dibandingkan semua kekayaan dia. Allahu akbar. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang sebagian orang tertipu dengan apa yang ada di dunia. Contoh manusia-manusia tertipu dengan harta, berkelahi gara-gara harta waris, bunuh-membunuh, padahal yang diperebutkan cuma 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta. Menipu, menyiksa, membunuh orang, padahal yang diperebutkan dibawa makan bakso habis. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Qurtubi mengomentari riwayat ini yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Ai la kana ilhamuhu alhamdulillah akbara ni'matin akbaru ni'matan 'alayhi min ni'mid dunya li'anna thawab alhamdulillah yafna wa na'imud dunya la yabqa." Artinya gini, kalau ada orang memiliki kekayaan dunia dan seisinya, lalu orang ini mengucapkan alhamdulillah, maka petunjuk dari Allah ketika dia mengucapkan alhamdulillah itu lebih besar dibandingkan dunia yang dia miliki. Mengapa? Dunia yang dia miliki habis. Habis, Pak. Coba nih, peci baju yang kita pakai dari mulai bayi. Berapa baju sudah? Berapa ratus ribu baju sudah? Menunjukkan bahwa dia akan hancur. Dunia akan hancur. Cuma ya gitu, manusia tertipu dengan apa yang dia lihat saat ini. Dia kurang percaya dengan kehidupan surga. Wallahi, Pak, ya kadang ada pikiran, kalau kada hendak menambah pahala ini mati aja kita sudah. Panat hidup di dunia ini, panat. Wujuran panat. Ya. Kebanyakan makan bahera, kebanyakan minum bekami, kebanyakan guring uyuh jua, panat tuh, Bang. Hidup di dunia ini panat. Maka heran ulun kadang-kadang ada orang berbangga bahkan sampai menyombongkan diri dengan dunianya. Coba pas lagi pamer sombong tuh mati sidinnya. Dibawa kan tuh?
yang rumah mega, mobil mewah, yang suka-suka kalau ada anak muda mungkin pamer-pamer di media sosial, rumah-rumah mega, mobil-mobil mewah, pamer jumlah saldo ATM. Jumlah saldo ATM 1 miliar pamer. Apaan? Kada tahu surga. Surga itu pian tahu bando bebinian lah. Rasulullah SAW mengatakan, dan bando perempuan di surga lebih afdal dibandingkan dunia dan seisinya. Habis itu seseorang tertipu dengan dunia. Biar tahu cemeti, cambuk tuh kan ada wadahnya. La maudhi'u sawti ahadikum khairu minal dunya wa fiha. Sungguh tempat cemeti di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa pamer rumah sugi, mobil mewah. Ya. Apalagi kalau didapat ternyata dengan nipu. Allahu akbar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan yang sangat luar biasa. Kenapa kata Imam Al-Qurtubi? Karena ketika engkau mengucapkan alhamdu, maka pahalanya tetap. Sedangkan kenikmatan dunia maka tidak akan abadi. Pak, kenikmatan dunia itu kan sifatnya empat. Mata'ud dunia qalil, sedikit. Tidak bisa dibandingkan nikmat akhirat. Ini pian nih, culupakan jari jemari kita diangkat ke sungai atau ke lautan. Yang netes itulah dunia. Air lautan sisanya itulah nikmat akhirat di surga. Bisa dibandingkan? Ada boleh dibandingkan tuh. Kalau dibandingkan malah menghina surga ngaranya. Itu satu. Yang kedua, tidak sempurna nikmatnya. Tidak ada kesempurnaan. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian akan diberikan ganjarannya secara sempurna hari kiamat. Enggak ada kesempurnaan. Binian bungas seapapun bekantut bau. Pasti keriput. Pasti macam-macam ya. Ngalih di padahal kan? Kena ngalih anu menyangitan sini di atas. Ya. Enggak, maksudnya salah satu nikmat dunia kan kata Rasulullah SAW, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah." Dunia itu perhiasan dan perhiasannya adalah istri yang salihah. Artinya perempuan itu perhiasan dunia, tapi dia tidak akan sempurna perhiasannya. Dua, sudah. Yang ketiga, wal akhiratu khairun wa abqa. Dunia tidak ada yang kekal. Pasti hancur. Pasti hancur. Enggak ada yang kekal. Bahkan nih saya nasihatkan yang sugi-sugi tetapi pamer, sombong, ya, maka Allah sangat mudah untuk menjadikan Anda dalam sedetik menjadi manusia yang paling kere, paling miskin. Sanggup kada Allah Subhanahu wa taala? Sanggup. Ya. Yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat dunia sudah sedikit, sulit ngalih, kemudian tidak sempurna. Kemudian dia adalah sulit didapat. Ya, sulit didapat. Nikmat dunia sulit didapat. Nikmat akhirat mudah. Coba antum pian baca surat Al-Insan yang sering dibaca di setiap Jumat. Yang kalau ulun pas hari Jumat dulu sering membacanya. Tadzlila. Qutufuha tadzlila. Buah-buah pohon surga itu direndahkan serendah-rendahnya. Caranya bagaimana? Disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Ketika penghuni surga berdiri, maka pohonnya berdiri higa. Ketika penghuni surga berbaring, pohonnya ikut berbaring. Sasak, katanya banyak samut pinanya kena. Ada di surga. Jadi tidak ada memanjat di surga.
Enggak ada manjat. Coba pian di dunia. Ulun handak durian kasongan dari dulu kada dana mantari ke rumah. Harus ke sana, jauh. Coba kita ingin minum es kelapa muda. Mun kada dana nang bejualan, naik ke atas itu. Ujar para penjual es kelapa muda, kami ampihan bejualan. Mun handak minum, naiki seorang. Ngalih lo. Itulah dunia. Itu yang dibangga-banggakan orang. Itu yang dibangga-banggakan oleh manusia. Wallahi Pak, kalau seandainya kita tidak ingin menambah pahala, mati ya sudah. Panat, hidup dunia panat. Ya, kena ada nang sakit hati, ada nang salah pander, ada nang bermasalah. Panat hidup di dunia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai situ kita mengucapkan alhamdu rabbil alaminnya belum lagi. Waktunya habis sudah. Ya. Ya. Nah, itulah belajar harus sabar. Rabbil alamin belum lagi. Jadi intinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa afdalud du'a alhamdu lillah. Nah, ada yang ingin bertanya? Silakan. Silakan. Waalaikumsalam. Tadi dikata Ar-Rahman, Ustaz sempat menyinggung perkataan Ibnu Katsir yang Muzailim Al-Kazzab. Saya tahu dulu itu kan beliau cuma Nabi palsu. Dia tadi kata Ustaz merubah namanya menjadi ada kata Ar-Rahman. Maksudnya dia mau jadi sebagai Tuhan. Ya, awalnya ngaku Nabi palsu tuh. Kada puas jadi Nabi palsu, jadi Tuhan. Makanya bernama Rahmanul Yamama. Ya, Rahmanul Yamama. Asalnya dia menjadi, makanya disebut Musailamatul Kadzab, karena dia tukang dusta menjadi Nabi palsu. Kemudian menjadi Rahmanul Yamama. Kada puas jadi Nabi, akhirnya mengangkat dirinya jadi Tuhan. Wallahu a'lam. Begitu maksudnya. Nah, ada yang lain? Silakan. Istighfar. Apa maksudnya gitu kah? Baik. Istighfar. Jadi setiap dalam kata Arab ada isti, alif, sin, dan ta, itu maknanya adalah meminta. Coba kita ambil istirahah, yang kemudian jadi baku dalam bahasa Indonesia istirahat. Artinya apa? Meminta rehat, meminta istirahat, meminta santai. Contoh lagi, istiqlal, masjid Istiqlal, meminta meminta kemerdekaan. Makanya disebut dengan Istiqlal. Sendiri, ya. Kemudian istisqa, salat istisqa, meminta suqya, meminta diturunkan hujan. Istikharah, ini depannya semuanya isti-isti kan? Istikharah, meminta khair, meminta kebaikan. Makanya istikharah itu kada hendak nikah aja, ya. Istikharah hendak buka warung, istikharah hendak mencari pekerjaan ini, istikharah hendak mengerjakan ini, bukan hanya untuk nikah aja, apalagi hanya untuk poligami aja kayaknya. Istikharah. Ya, kemudian istighfar begitu juga, minta ghufr. Asal istighfar dari kalimat ghufr, ghafara, yang artinya penutup. Nah, ini ghufr nih. Ya. Dalam bahasa Arab penutup. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah, beliau menang. Kemudian beliau tawaf di atas onta, wa ala ra'sihil mighfar. Di atas kepala beliau ada penutup kepala perang. Ya, maka orang istighfar berarti sebenarnya dia meminta ditutup. Apanya yang ditutup? Dosanya. Kada keciuman baunya,
Makanya indahnya istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berarti seorang anak itu minta kepada Allah agar dosa dirinya ditutupi baunya, tidak ada aibnya, dosa orang tuanya setelah meninggalnya ditutupi. Kada dibicarakan orang setelah sidin-sidin meninggal. Nah, ini makna istighfar yang pertama. Minta ditutupi buruknya dosa. Makna istighfar yang kedua adalah minta diganti dosa dengan kebaikan. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan, "Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima." Kecuali orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, maka merekalah orang-orang yang diganti dosanya dengan pahala. Dan Allah Maha Ghafur. Lihat itu. Jadi kalau orang beristighfar sebenarnya dia ingin dosanya diganti dengan pahala. Yang ketiga makna istighfar adalah ketika orang mengucapkan astaghfirullah sebenarnya dia sedang meminta agar dosanya dihapus. Dihapus. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Man qala astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi ghufirat dzunubuhu walau kana farra min az-zahf." Siapa yang mengucapkan astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi, maka diampuni dosa-dosanya meskipun kabur dari medan pertempuran. Kabur dari medan pertempuran itu dosa besar karena mengkhianati kaum muslimin. Dosa besar. Tapi dengan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, ini diampuni dosanya. Maka makna istighfar yang ketiga adalah minta diampuni dosanya. Dihapuskan dosanya. Taib. Penghapusan dosa ada dua macam. Terjadi ikhtilaf di antara Allah. Yang pertama, dihapuskan pada buku catatan amal. Kita kan ini mempunyai buku catatan amal. Nanti terbitnya kan di hari kiamat. Semua dari kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan, semua dari kita tercatat. Sudah? Nah, itu akan terbit nanti di hari kiamat. Kalau orang beristighfar, maka tidak akan ada dosa-dosanya terhapus. Makanya hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, "Tuba liman kana fi sahifatihi istighfaran katsira." Alangkah indahnya siapa yang di dalam buku catatan amalnya istighfar yang banyak, karena menghapuskan kesalahan-kesalahan. Nah, ada lagi pendapat yang lain. Oh enggak, yang dihapuskan siksanya di akhirat. Di buku catatan amal semuanya tertulis kada terhapus. Dan ini pendapat yang kita kuatkan. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wudhi'al kitab fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya laitana wa yaquluna mali apa namanya? Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan la kabiratan illa ahsah." Kenapa buku ini, buku catatan ini, kok tidak ada amal kecil, amal besar, semuanya tertulis? Nah, berarti buku yang dosanya meskipun diistighfari masih tercatat. Yang dihapus apanya? Siksanya. Paham ya? Jadi penghapusan itu ada dua macam. Penghapusan dalam buku catatan amal dan penghapusan siksa. Nah, itu. Wallahu. Itu makna istighfar. Jadi bagus istighfar. Ada perkataan Ibnul Jauzi menarik. Ini kalau sudah seperti ini kan bingung kita. Ustaz, tadi kan alhamdulillah itu luar biasa pahalanya. Kemudian sekarang dapat lagi amalan istighfar. Mana yang kita amalkan? Jar sidin kedua-duanya. Ujar para ulama lain kayak itu. A'usabbih am astaghfir? Imam Ibnu Jauzi ditanya. Apakah aku bertasbih? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Biasanya kalau subhanallah itu kan memuji Allah dan bersyukur. Subhanallah walhamdulillah. Atau aku beristighfar? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Maka beliau menjawab, "Idza kana thawbu wasikhan fal ghuslu afdal."
Kalau baju ini kotor, maka yang paling patut kita lakukan apa? Membasuhnya atau memberi minyak wanginya? Hah? Membasuh. Berarti mana yang lebih afdol? Istighfar. Bagi yang banyak dosa. Astagfirullah. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tapi terkadang kita juga bersyukur, alhamdulillah. Tapi lebih utama kalau yang banyak dosa, sebagaimana logikanya tadi, baju kalau kotor lebih baik dibasuh, dicuci dibandingkan diberikan minyak harum. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Cukup kiranya lah. Nah, silakan Pak Haji. Bagus pertanyaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Ini adalah diucapkan saat seorang mendapatkan yang tidak disukai. Seperti sakit, seperti kena musibah, maka mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Itu tujuannya agar kita tidak menggerutu atas takdir Allah. Karena begini para ikhwan, musibah itu bisa menjadi sumber pahala jika diridhoi, disabari. Tapi musibah bisa menjadi sumber siksa, hukuman, ancaman dari Allah apabila digerutui. Menggerutu tahulah kan? Menggerutu itu tidak terima dengan takdir Allah. Garing, tidak terima dengan takdir Allah. Kada jadi menikah, tidak terima dengan takdir Allah. Miskin, tidak terima, menggerutu dia. Ya. Nah, musibah, miskin, penyakit, dan musibah-musibah lainnya, ini jika dihadapi dengan sabar dan ridha, maka dia akan menjadi ladang pahala, mendapatkan ridha Allah. Man radhiya falahu ridha, siapa yang ridha atas takdir Allah, dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Wa man sakhit falahu sukhut, siapa yang murka atas takdir Allah, maka dia akan mendapatkan murkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara agar kita ridha dan sabar atas musibah Allah, ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Contoh, pas lagi keluar masjid terjelepok, ya, alhamdulillah ala kulli hal. Pas kita garing ditakuni orang, ya, maka ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, yang menakuni berarti tahu, oh itu garing sidin. Alhamdulillah ala kulli hal. Bukan berarti sehat, garing sini. Ya. Jangan pas misalkan kita bertakon, apa kabar pian? Yang ditakoni garing. Alhamdulillah ala kulli hal. Dapat nikmat apa pian? Karena dia tidak tahu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ah itu dia. Cukup kiranya pas sudah 1 jam. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan ulun ini mohon maaf ya, janji Ahad pekan pertama, Ahad pekan ketiga, Ahad pekan kelima. Tetapi ternyata setelah berjalannya waktu, Ahad pekan pertama ulun harus ke jenguk anak di pesantren. Jadi yang bisa hanya Ahad pekan ketiga. Ahad pekan kelima pun tidak bisa janji. Jadi sebulan sekali lah cukup. Ya. Karena muyak pian. Ya. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.